Hello YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Deddy Rupani Channel. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit demam, mengatasi penyakit demam bagian kedua di telapak tangan. Gimana kah titik-titiknya? Oke, jangan kemana-mana, jangan di skip, tetap di sini supaya tidak gagal paham. Yang pertama kita pijat titik sebelah sini ya. Di mana titik ini adalah titik untuk mengatur peredaran darah dan hormon sehingga peredaran darah kita lancar jaya. Wow, congratulations. Pelan-pelan, tapi itu lama sekitar 15 menit kan. Iya. Ini yang pertama bila kita terserang penyakit demam. Untuk mengatasinya yaitu dengan menekan titik ini. Untuk pertama ya. Ini pasti pergelangan. Nah, di sini ya. Pasti pergelangan. Oke. Oke, yang titik yang kedua di daerah sini, tepatnya di daerah sini, agak sisi luar ya. Iya. Titik sebelah sini kita pijat 5 menit sampai 15 menit ini. Terus saja ya. Iya. Demam, penyakit demam mudah-mudahan berkurang dan sembuh sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ini titik yang kedua. Nah, ini cari manis ya. Daerah sini. Oke. Yang ketiga di inti telapak tangan. Tengah. Inti telapak tangan ini yang ketiga ya. Oke. 5 menit sampai 15 menit. Yang selanjutnya jari kelingking sebelah dalam. Sama lama tekanan 5 sampai 15 menit. Paling lama 15 menit. Nah, di sini kita pijat ya. Sampai sini. Kalau ada masalah peredaran darah atau begadang, kedinginan pasti akan merasakan meriang atau waktu tidur pakai kipas angin sampai pagi pasti ada hawa meriang pada badan kita. Ini titiknya kita pijat supaya bisa mengurangi dan menstabilkan peredaran darah kita. Sama dari kaki. Nah, dari sini. Oke. Lakukan. Oke, semuanya. Itu tips dari saya. Semoga ada bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jadi Rupani Channel mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis.